Ya, kembali lagi dengan saya David Setiawan. Kali ini kita coba menggunakan alat yang habis kita review kemarin, yaitu OneMate yang harganya 92 ribuan ya. Ini caranya juga. Ini ada stetoskop yang gunanya untuk mengukur denyut nadi yang ada di arteri sebelah sini. Nanti kita ukur. Nah, di sini kan ada seperti arteri seperti ini, sambil dirasakan ada detak jantung di situ. Terus nanti diberi stetoskopnya. Jangan lupa ini juga diputar-putar, ada pembuka dan penutup. Kalau dibuka jadi nggak kedengeran, kalau ditutup aliran udaranya sampai ke telinga sini, jadi biar bisa mendengarkan dengan jelas. Jangan lupa sampai diputar ya. Ini ada juga alatnya. Ini alatnya. Ini ada penut pengunci sama ini. Pertama kita pasang ini sebelah sini. Jangan lupa di dua jari setara dengan jantung. Habis itu ini ada arteri, gambarnya akan ada gambar ini. Arteri lurus ke tangan kanan. Ini tangan kiri berarti di sini. Habis itu direkatkan. Sebentar. Tangan satu sulit. Seperti ini. Ya, sudah. Habis itu pasang. Kita tes. Masih kebuka, diputar sampai ini nutup, pelan-pelan keluar. Ini taruh sini. Habis itu ini dilihat di sini, ditaruh di sepitannya sambil dipompa. Hanya untuk orang yang terlatih yang bisa seperti ini ya. Tangan satu kita tekan sampai 180, sampai 180 ya. Pelan, tangan rileks, dilepaskan pelan-pelan sambil dengarkan detakan jantungnya. Ini tadi setelah saya dengarkan dengan stetoskop detak jantungnya, untuk diastolik atau tekanan darah yang pertama, yang seperti tekanan darah tinggi, tekanan itu waktu dilepas pelan-pelan, ini pelan-pelan dilepas sambil jalan, dilihat berapa detakan jantung pertama keluar di jarum keberapa. Kelihatan pertama kita pompa sampai 180, dilepas pelan-pelan, terus dia akan jalan. Waktu ada detakan pertama sambil didengarkan dari stetoskopnya tadi dengan arteri, di arterinya, di sarafnya, sampai berapa pada detak jantung pertama tadi punya saya, jarumnya ada di 120. Berarti itu menandakan 120, terus ada sampai lemahnya tadi hampir nggak ada suara lagi, itu di 80. Jadi hitungannya jadinya 120 per 80. Seperti itu. Sebenarnya alat ini
enak. Tapi kalau nggak mau ribet, ya pakai digital. Tapi berhubung digital itu kalau yang murah nggak akurat. Kalau yang ini meskipun harganya 92.000, lumayan bisa dipercaya. Kemudian untuk masalah benar enggaknya tadi tergantung bagaimana pendengarannya. Kalau pendengarannya baik, waktu detakan jantung pertama pasti akan keluar. Nah itu sambil dilihat dan diteliti. Cuman di situ aja kuncinya. Diulang 3 kali kalau bisa. Dan kalau menggunakan ini sebenarnya harus sama orang lain biar enak rapat, rapat nggak terlalu rapat, terus sambil didengarkan baik-baik. Kalau sendiri juga bisa, tapi ya masangnya tadi yang agak sulit. Seperti itu. Oke, terima kasih. Begitu caranya untuk menggunakan OneMate paket hemat menurut saya, yang lumayan worth it daripada yang 130 ribuan pakai Jazz kadang nggak akurat dan nggak bisa dipercaya, buang-buang duit. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe.